Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, Sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan bahas putar bahaya hydroplaning atau aquaplaning pada mobil Mitsubishi Xpander Cross. Apa itu hydroplaning atau aquaplaning dan bagaimana bahayanya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Mobil Mitsubishi Xpander memiliki kualitas mesin yang sangat baik. Mesin yang digunakan pada mobil Mitsubishi memang terkenal mampu memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, saya sudah pernah melakukan pengujian pada mobil Mitsubishi Xpander tipe exit manual dan kecepatannya menyentuh angka 190 km per jam. Kualitas mesin yang sangat bagus ini seringkali membuat para penggunanya lupa diri. Terkadang tanpa sadar sudah melaju di atas kecepatan rata-rata. Kondisi ini juga banyak terjadi pada musim hujan. Saat terjadi hujan di jalan tol, kami seringkali menjumpai para pengemudi yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Padahal hal tersebut bisa berbahaya karena dapat mengakibatkan efek aquaplaning atau hydroplaning. Secara sederhana, jika kita mengemudikan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi pada saat terjadinya hujan, maka ini bisa membuat mobil Anda tiba-tiba tergelincir. Dan lebih parahnya lagi, mobil menjadi susah dikendalikan dan akhirnya terguling seperti yang terjadi pada mobil SUV ini. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mobil tiba-tiba bisa terguling? Inilah yang dinamakan dengan efek aquaplaning atau hydroplaning. Penjelasannya, jika mobil yang kita kendarai ini melintasi genangan air, maka ban pada mobil tersebut akan menciptakan gelombang air. Pada kecepatan yang sangat tinggi, gelombang tersebut akan mengangkat mobil kita, sehingga membuat ban mobil terangkat dan berjalan di atas air. Ini membuat traksi pada ban mobil menjadi sangat berkurang karena mobil tidak lagi menyentuh aspal tetapi justru menyentuh atas air. Akibatnya, mobil sudah tidak bisa lagi dikendalikan dan berjalan seperti tergelincir. Efek inilah yang dinamakan dengan hydroplaning. Saat ban mobil sudah terangkat oleh air, tidak menyentuh aspal, maka yang terjadi, mobil akan melaju seperti kapal, dan ini akan sangat berbahaya karena membuat ban mobil menjadi susah dikendalikan. Dalam seketika, mobil menjadi tergelincir. Efek hydroplaning atau aquaplaning ini bisa terjadi pada semua jenis mobil, tidak hanya pada mobil Mitsubishi Xpander. Untung saja, pada mobil Mitsubishi Xpander sudah dilengkapi dengan fitur pengereman ABS dan EBD. Ini sangat membantu mobil mengurangi efek hydroplaning saat melintasi genangan air. Tapi fitur tersebut hanyalah alat bantu. Fungsi keselamatan utama tetap ada pada kendali Anda. Pastikan untuk selalu mengecek kesehatan kondisi ban mobil. Kondisi alur mobil yang masih bagus juga akan berpengaruh untuk mengurangi efek hydroplaning atau aquaplaning pada mobil Xpander kita. Namun satu hal yang paling penting adalah masalah pencegahan. Jika saat berkendara terjadi hujan deras, sebaiknya kita segera mengurangi kecepatan mobil. Kita tidak pernah tahu di mana ada genangan air. Dengan mengurangi kecepatan mobil, maka otomatis traksi antara ban Xpander dengan jalan menjadi lebih maksimal, sehingga potensi kecelakaan dapat diminimalisir. Pastikan juga tekanan ban dalam kondisi ideal, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu kempes, sehingga traksi ban dapat menjadi lebih maksimal. Oh iya, sebagai catatan tambahan, jika mobil Xpander Anda mengalami hydroplaning atau aquaplaning saat dikendarai, usahakan jangan panik, lepaskan gas, tapi jangan langsung rem mendadak, karena hal ini bisa mengakibatkan mobil Anda tergelincir. Selain itu, usahakan untuk tidak membanting setir, karena dengan membanting setir akan membuat mobil Anda justru terguling. Nah, demikian video seputar tips aman berkendara bersama mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info seputar promo dan harga terbaru, silakan bisa menghubungi saya, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.